Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Ria Ricis. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Ria Ricis mengaku sedang ta'aruf. Ria Ricis belak-belakan sedang menjalani proses ta'aruf. Makanya konten minta restu itu kalau teman-teman perhatiin di ending-endingnya itu di antara yang kirim CV paling direstui yang mana? Ada juga teman dari kakak iparku sampai teman kakakku. Kata Ria Ricis menanggapi konten restu yang pernah diunggah di akun YouTube-nya belum lama ini. Jadi aku tanya mana nih yang kira-kira dikirim restu? Jadi disebutlah satu nama itu, sekarang masih ditindaklanjuti aja. Sambungnya lagi. Pernyataan itu, Ria Ricis sampaikan di channel YouTube Lucinta Luna yang diunggah pada Selasa 14 Januari 2020. Sejauh ini, perempuan 24 tahun itu bilang belum mau sesumbar dulu. Masih dijalankan, itu kan rahasia Allah. Kalau bilang iya terus gak jadi kan, gak enak juga sama keluarga beliau juga. Tutur Ria Ricis. Adik Oki Setiana Dewi ini cuma berjanji akan berbicara mengenai pernikahan setelah resmi ijab kabul dengan lelaki tersebut. Pokoknya disimpan dulu, kalau sudah akad sah baru diumumin. Aku akan publish setelah akad, karena bagiku jodoh itu setelah akad. Karena kalau gembor sana gembor sini kurang aja. Sebenarnya enggak apa-apa, cuma kurang aja. Ucap Ria Ricis.